Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan GD Video, sahabat petani dimanapun Anda berada. Seperti biasa, kita sedang berada di lahan persawahan. Dan pada perjumpaan kali ini, saya ingin melakukan penyepraian pengisian bulir padi untuk meningkatkan rendemen nantinya supaya hasilnya bisa maksimal, sahabat petani. Ini adalah padi Deherang. Sekarang usianya atau umurnya sudah mencapai 73 HST. Saat yang tepat untuk melakukan pengisian bulir padi Deherang ini pada waktu umur 50 atau 50 HST kemarin, yang saya update bahwa padi ini pernah terserang oleh jamur hawa bakteri. Baiklah, kita akan lihat-lihat dulu keadaannya seperti ini, sahabat tani. Dan untuk pemirsa yang belum melihat video-video saya sebelumnya, nanti akan saya tulis di deskripsi. Silahkan diklik tautannya yang saya tulis di sana. Dan kepada teman-teman lainnya yang ingin melihat kembali, bisa dicari di dalam YouTube saya, masuk ke profil YouTube saya. Bagi yang berminat, silahkan cari playlist. Di sana saya sudah membuat playlist untuk sahabat-sahabat semuanya. Ada budidaya tanaman padi, budidaya tanaman jagung, dan lain-lain sebagainya. Sahabat petani dimanapun Anda berada, pada penyepraian kedua ini adalah penyepraian yang terakhir. Saya harapkan seperti itu, sebab pada fase ini, fase generatif, tinggal menunggu satu langkah saja, yaitu hanya butuh satu aplikasi penyepraian, yaitu pengisian bulir padi agar rendemen padi ini bisa meningkat dan mendapatkan hasil yang lebih banyak dan maksimal. Sahabat petani, sebelum kita masuk ke formulasi obat, baik, saya akan perjelas dulu bahwa aplikasi penyepraian pertama dimaksudkan adalah untuk memperpanjang malai padi ini. Yang kedua adalah untuk menyerampakkan padi pada waktu keluar malai. Jadi pada saat itu malainya bisa keluar secara serentak dan bersama-sama. Pada kali ini penyepraian aplikasi penyepraian kedua adalah untuk meningkatkan rendemen pertama. Yang kedua adalah untuk supaya padi ini lebih bernas, warnanya lebih bersih, kuning. Kira-kira apa saja bahan-bahan yang saya pakai? Baiklah, kita langsung menuju formulasi obat setelah kita tahu dengan jelas bahwasanya padi ini di usia ke-73 HST ini penampakannya seperti ini, sangat sehat dan sudah mulai rondok. Sepetani, seperti biasa, kalau kita meningkatkan rendemen, bahan pokok yang kita butuhkan adalah pupuk NPK. Nah, di sini saya menggunakan Multi Padi Plus, pupuk majemuk NPK plus ZN, di mana unsurnya N 10%, P 6%, K 40%, ZN 1%. Untuk satu tangki kita beri 3 sendok saja. Kedua, kita gunakan Record Plus dengan dosis 1,5 tutup satu tangki 16 liter. Record Plus selain sebagai mencegah jamur, juga menjadikan padi kita lebih bernas, warnanya lebih kinclong dan bening. Ketiga, kita menggunakan perekat Besmer. Besmer berfungsi selain daripada perekat, dia juga sebagai perata pembasah. Kita beri setengah atau satu tutup botol untuk tangki 16 liter. Sedangkan yang keempat atau yang terakhir adalah Biges. Biges adalah CPT 40 EC
yang di dalamnya mengandung bahan aktif asam giberlat yang berfungsi sebagai perangsang atau booster untuk meningkatkan atau mendorong agar tanaman lebih cepat maksimal dan mendapatkan hasil yang lebih baik, mempercepat proses penuaan atau proses pemasakan buah. Keempat bahan sudah masuk ke dalam tangki. Baiklah, kita akan isi airnya sampai dengan penuh. Tangki sudah penuh dengan air dan kita aduk agar obatnya bisa bercampur rata. Sahabat tani, kita ikuti prosesnya sampai dengan selesai. Kepada sahabat-sahabat petani yang baru saja menemukan video ini, mohon dukungannya dengan like, subscribe, komentar. Dan kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Kita simak videonya terus, kita ikuti prosesnya, sahabat tani. Sekali lagi kepada pemirsa yang baru saja menemukan video ini, jika suka tekan like, subscribe, komentar, dan jangan lupa sahabat petani semuanya untuk selalu mengikuti video-video update terbaru dengan mengaktifkan tombol loncengnya. Dan saya kira sudah cukup jelas. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Jika ada pertanyaan, silahkan berkomentar di kolom yang sudah disediakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani Indonesia.